Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Koliancong. Dan seperti biasa, kali ini kita akan coba mereview tentang smartwatch ini. Ya, ini namanya smartwatch Oraimo Tempo W2. Ya, saya beli smartphone ini karena kelihatannya keren ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Smartphone ini saya belinya 599.000 karena masih launching ya. Karena harga resminya nanti katanya sekitar 800.000-an. Tapi teman-teman bisa dapatin smartwatch ini dengan harga 499.000 di Tokopedia. Silakan cari di Tokopedia teman-teman. Dan ya, smartphone ini ya, experience yang saya dapatin dari smartwatch ini, kalau kita lihat dari smartwatch ya, kalau untuk bahannya ini, bodinya ini masih menggunakan aluminium alloy. Dan kalau kita bahas di strapnya, ini menggunakan karet atau silikon yang lumayan keren ya, yang ukurannya 245 mm. Kalau untuk spesifikasi dan fiturnya, smartwatch ini menggunakan Bluetooth versi 4.2 ya. Seharusnya kan kalau sekarang itu sudah menggunakan versi 5 yang lebih awet daya baterai ya. Sedangkan jamnya ini berukuran 42x42x13 mm. Untuk jenis layarnya, dia masih menggunakan layar TFT dan dia layarnya ukurannya 1,28 inch yang mana resolusinya 240x240 pixel ya, itu standar lah, walaupun ya enggak tajam-tajam banget ya, soalnya jam itu saya enggak plototin lama-lama kayak gini, cuma dilihatin, asal ngeliatin jam berapa sekarang udah selesai, itu gitu aja kalau menurut saya. Dan dia menggunakan baterai 180 mAh yang katanya menurut Oraimo-nya sendiri dia katanya bisa tembus sampai 20 hari. Tapi pas saya coba gunakan, ternyata kalau connect ke smartwatch dan dengan pemakaian saya yang cukup berat ya, karena WhatsApp, Facebook dan juga Telegram lain-lainnya itu aktif semua di mulut saya. Dan saya coba gunakan smartwatch ini dikonekkan ke smartphone saya, ternyata dia cuma bertahan sampai 3-4 hari aja. Itu karena pemakaian saya cuma berat juga sih, di samping aplikasi saya itu aktif semua ya, cuma 3-4 hari. Tapi pas saya coba nggak saya konekkan ke smartphone saya, ternyata dia bertembusnya sampai 7-10 hari, nggak tembus sampai 20 hari. Entah teman-teman kalau beli sendiri nanti experience-nya beda, nggak tahu juga sih saya. Ini cara chargernya sih unik ya, cara chargernya itu unik, ada yang menggunakan magnetik, biasanya ada yang coba pakai copot dan segala macam. Kalau ini keren, ini tinggal dimasukkan ke dalam charger yang rapi banget ya, pas kita colokin, walaupun chargernya itu build quality-nya itu menurut saya sih nggak bagus ya, ya mau dibilang jelek, modelnya keren, tapi bahannya itu plastik biasa aja sih, kurang bagus menurut saya. Dan katanya bisa lebih mudah patah kayak kalau kita nggak hati-hati. Dan pas saya ngecasnya itu aneh ya, aneh banget. Pas saya ngecasnya itu kalau dalam keadaan mati, pas saya gunakan sampai mati itu, pas saya ngecas langsung aja dia 25%. Ke 100% itu sebentar, kadang setengah jam, kadang 1 jam itu baru 100%. Aneh juga sih. Dia memiliki sertifikasi waterproof IP67 yang bisa tahan kecipratan air atau digunakan ya waktu kita berwudu atau hujan-hujanan, dia kita lagi hujan-hujanan dia tidak akan masuk airnya ya, nggak dipastiin nggak masuk seumurnya saya sih, seterusnya nggak mungkin, tapi ya minimal ya aman-aman aja lah untuk saat ini. Dan smartwatch ini untuk konektivitas ke smartphone-nya kita butuhkan aplikasi yang namanya Joywear 2 ini bisa kita ya bisa gunakan untuk men-tracking, tapi trackingnya memang kalau kita mau olahraga, mau tracking jarak olahraga kita itu biasanya pakai smartphone ya, bukan dari smartwatch-nya ini, tapi dari smartphone kita. Untuk ganti watt face-nya itu kita tinggal tekan lama kayak gini, nanti dia akan getar dan kita tinggal geser ke kanan kayak gini. Di smartwatch-nya ini sudah ada sih sebenarnya watt face-nya beberapa, dan kita juga bisa gantinya di aplikasi Joywear-nya. Di sana sudah disediain sekitar 36 ya watt face ya, kita tinggal milih, walaupun gak banyak-banyak, 36 itu menurut saya sudah cukup. Dan kita juga bisa ganti loh, kerennya ini di sini juga keren, dia bisa kita ganti, misalnya kita watt face-nya mau ganti foto kita ya dan semacamnya, tapi sayangnya dia tulisannya nggak bisa diganti ya, jadi harus dari bawaannya, cuman kita ganti fotonya. Jadi untuk ganti foto itu menurut saya sudah keren menurut saya, dan ya itu untuk pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli smartwatch murah ya, mungkin ini jadi pertimbangan buat teman-teman, tinggal beli aja, ini murah banget sih menurut saya, harganya cuma 500.000-an dan fiturnya lumayan lengkap, ada IP67-nya ya, watt face-nya banyak, dan ya fitur jamnya juga keren, build quality-nya lumayan keren, dan kita pakainya seperti jam biasanya. Tapi buat teman-teman yang mempersalahkan resolusinya ya, nggak usah beli jam ini aja. Tapi untuk saya sih, untuk resolusinya ya wajar-wajar amat sih, dan saya pakai jam ini penggantinya dari Mi Band saya. Soalnya saya sering ganti-ganti, kadang pakai smartband, kadang pakai yang ini smartwatch. Jam sih ada saya, tapi
Ya, enak aja. Enaknya kalau pas waktu gelap itu bisa kelihatan ini. Saya selama pakai sekitar 1 bulan dan saya puas banget dengan jam ini, walaupun ya kekurangannya menurut saya sih ya satu, baterainya kurang awet aja. Seandainya bisa tembus sampai 1 bulan tanpa dikonekkan ke smartphone itu keren. Atau kalau kita konekkan ke smartphone itu bisa tembus sampai 15 hari itu, wow, lumayan keren. Tapi ya itu aja sih, mungkin memang mau komplain apa lagi sih, karena harganya memang murah. Oh ya, ini ada satu lagi kurangnya, yaitu dia kurang responsif. Ya, waktu saya coba angkat jam itu kadang dia nggak hidup. Ya, kadang nggak hidup. Kadang hidup, kadang nggak. Waktu saya pengen dia hidup, malah dia mati pas diangkat. Kadang pas kita angkat gini dia hidup, tapi pas saya lihat itu sudah mati. Ini saya coba gunakan smartwatch ini sekitaran 1 bulan itu dengan layar hidup bisa sampai 20 detik ya. Jadi kalau bawaannya kan cuma berapa, 5 detik kayaknya. Experience saya itu waktu saya gunakan, kalau digunakan ke smartphone itu bisa tembus sampai 3 hari, 4 hari doang. Walaupun banyak yang mengatakan itu bisa sampai tembus 1 minggu. Tapi pas saya gunakan cok 3 hari, kadang 4 hari. Itu kalau digunakan ke smartphone dengan aplikasi saya yang aktif semua ya. Dan itu yang saya rasakan. Kalau tidak digunakan ke smartphone itu bisa tembus sampai 7 hari bahkan 10 hari. Itu yang saya rasakan. Dan yang anehnya memang tadi itu ya, ngecasnya kok langsung tiba-tiba 25% sih. Oke, itu aja mungkin dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.